Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Jadi waktu kecelakaan itu Bapak mengalami apa saja Pak? Cedera apa saja? Jari yang dua itu masuk tengah sama ini, kelingking. Nah, terus ditarik. Jadi yang bagian tangan ya Pak ya, jari ya Pak ya? Nah, bagiannya. Iya. Selama ini Bapak melakukan pengobatan di mana saja Pak? Pengobatan yang selain waktu ditolong di tempat, juga ke tukang urut di Tedeng, kuburan tuh. Terus ke rumah sakit Mitra Plumbon. Ya. Nah, waktu urut terus bilang, Pak kalau bisa sih Bapak udah stop dulu dokternya. Ini saya punya obat yang bagus katanya. Nah akhirnya saya nurut, terus saya tunjukin ke Jalan Cipto itu. Jadi pertama kali Bapak mengenal Soman itu ya, Bapak mengkonsumsi Soman itu berapa tetes Pak pertama kalinya? Pertama kali itu dikasih tahu sama tuang urutnya, Pak pokoknya ini bagus dan antara 5-7, 3 kali sehari. Terus Bapak udah mengkonsumsi berapa botol, Bapak merasakan perubahannya? 2-3. Perubahan yang Bapak rasakan apa aja Pak setelah mengkonsumsi Soman? Kesadaran bagus, mulai pulih pelan. Suara tadinya nggak keluar, sekarang sudah keluar. Terus ini apa yang cedera itu sakitnya agak hilang gitu. Luar biasa sekali Mitra Sehat, hanya dengan mengkonsumsi 2 botol Soman bisa menyembuhkan Bapak yang setelah kecelakaan. Sekarang akhirnya Bapak bisa berjalan normal, bisa beraktivitas kembali. Bagi Anda yang belum pernah mencoba Soman, silakan mencoba karena Soman berani coba, berani sembuh. Saya Yuni melaporkan dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.